sebuah desa bernama Ngaso, hidup sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka pun juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpanggil Pak Ujuk pergi bertapa ke Gunung Telomboyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kalung tinggal pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara.
mengambil semua makanan itu. Saat yang bersamaan, semesta mengubah paruh kelinting menjadi seorang anak manusia. Naga yang menyeramkan. Tiba-tiba perut baru kelinting berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, baru kelinting tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi baru kelinting malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Ini hanya untuk kami, warga desa Patung. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek mengambilnya. Nenek itu menanyakan mengapa baru menangis. Kemudian baru bercerita bahwa warga desa Patung mengusirnya. Mendengar cerita baru, nenek itu mengajak baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Kau adalah kesatria yang tabah dan tangguh.
biasa. Gimana? Yang di Buntana lebih oke kan? Iya, tapi gak apa-apa ya, besok-besok masih bisa nonton lagi kok. Oke, lo Bayu, turun ya lo Bayu. Oke, itu para pengunjung yang ingin berfoto bersama dengan Loka ya. Saya kasih waktu 10 menit ya. Silakan ambil antrian di sebelah kiri saya. Bentar, aku jemput Loka dulu ya. Bentar.